Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Putri Nurhayati Sakti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Bowai Satap, Kabupaten Nagekeu. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan Ibu Margalina Wea yang bisa disapa dengan panggilan Ibu Len. Beliau adalah seorang guru IPS dari SMP Negeri 1 Bowai Satap. Selamat pagi Ibu Len. Selamat pagi juga. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan Ibu Dwi, kabarnya baik, sehat ya untuk hari ini. Syukur Alhamdulillah ya Ibu Len ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, di mana sebelumnya nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Len lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Ibu Len ya? Iya, baik Ibu. Adapun tujuan yang akan dilakukan selama supervisi ini, yaitu untuk mengetahui juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Len lakukan. Dan kenapa kita hari ini akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu, yaitu sebagai percakapan awalnya. Sebelum nanti Ibu Len masuk di dalam kelas melakukan proses pembelajaran. Agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Begitu ya Ibu Len ya? Iya. Saya ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menurut Ibu Len terkait dengan tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa? Baik Ibu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya tuliskan, yaitu melalui pembelajaran problem-based learning atau PBL, ya, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan faktor penyebab kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia dengan tepat. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis faktor penyebab kelangkaan serta kebutuhan manusia. Oh, jadi ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Len capai ya? Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Len inginkan selama dilakukan observasi di kelas ini? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya, untuk pertama yaitu pengetahuan, di mana siswa dapat mengetahui macam-macam kebutuhan manusia, sedangkan untuk keterampilannya, siswa dapat menganalisis faktor penyebab kelangkaan dan kebutuhan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Baik, di sini ada dua area pengembangan ya Ibu Len ya. Ya. Yang pertama tentang pengetahuan, yang kedua pada aspek keterampilannya, berarti ada dua aspek ya yang mau dikembangkan. Baik. Nah, saya di sini juga ingin mendengar dari Ibu Len bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Len terapkan selama di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metodenya. Ya, Ibu Len saya mau mendengar. Oke. Baik Ibu Dwi, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Ibu. Terus saya juga akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, terus keterampilan, dan juga keaktifan siswa serta gaya belajarnya. Dan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model berbasis masalah atau problem-based learning. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan metode pengamatan, tanya-jawab, dan juga diskusi kelompok. Oh, oke, baik. Rencana yang telah Ibu Len sampaikan tadi sangat bagus dan luar biasa sekali ya. Dengan strategi pembelajarannya berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional, kemudian di situ juga dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Kemudian Ibu Len juga akan menggunakan metode pengamatan, tanya jawab dan diskusi ya. Iya.
Ini diskusi kelompok, toh? Iya, iya, diskusi kelompok. Nah, selanjutnya di sini saya juga ingin menanyakan bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu Len gunakan di dalam kelas. Oke, kalau untuk media pembelajarannya saya menggunakan media PowerPoint yang di dalamnya ada video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Baik. Baik, Ibu Len sangat luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira Ibu Len akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari apa? Untuk kelas berapa dan pada jam keberapa ya Ibu Len ya? Oke, kebetulan saya ada jadwal di hari Senin pada jam pertama di kelas 8, 8B. Iya. Baik, nah jadi nanti di hari Senin, minggu depan ya, iya. Untuk jam pertama saya akan bersama-sama dengan Ibu Len di kelas 8 untuk melakukan supervisi dan melihat kemudian mencatat hal-hal yang apa saja yang akan terjadi, yang terjadi ketika pembelajaran di kelas. Iya. Nah, nanti setelah Ibu Len melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan berbincang kembali dengan Ibu Len, yaitu percakapan pasca observasi, di mana dalam perbincangan kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Stefanus Gu. Ya, baik Ibu. Baik, dan sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Ibu Len dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan untuk pembelajaran di kelas, dari mulai media pembelajarannya, strategi yang tepat, model dan juga metode pembelajarannya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu Len. Iya. Nanti kita akan bertemu dan berbincang kembali di hari Senin untuk percakapan, untuk melakukan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas pada hari Senin ya Ibu Len ya. Baik Ibu. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, semangat, dan luar biasa. Oke, mantap. Sudah semangat, sehat ya. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberi kita usia sampai hari ini, memberi kita umur yang panjang ya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini ya. Tetap semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Ibeng untuk memimpin kita dalam doa. Ibeng berdiri. Sekarang baik, terima kasih Ibeng yang sudah memimpin kita dalam doa ya. Baik, selanjutnya hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Hadir semua? Ya. Oke, mantap ya. Tingkatkan kehadiran kalian di sekolah ya. Ya. Tingkatkan itu
Karena itu salah satu cara untuk kalian mendapatkan atau menggapai cita-cita kalian. Ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa ini? Oke, mantap. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Baik. Sekarang ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat orang sedang mengantri membeli beras di pasar? Pernah. Hah? Pernah? Pernah. Alasannya apa? Karena terjadi? Kelangkaan. Oke, mantap Rilin. Apa lagi? Apa lagi? Karena? Salah satunya kelangkaan ya, kelangkaan beras atau berasnya menipis ya, stok berasnya sedikit. Alasan lain apa? Salah satunya adalah penjualnya mungkin hanya satu atau dua orang, maka terjadi antri. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya ya. Untuk lebih jelas, jadi itu yang disebut yang kelangkaan ya, salah satunya itu sekarang di daerah kita itu terjadi kelangkaan beras ya. Salah satu faktor penyebabnya itu adalah kondisi geografis, mungkin terjadi kekeringan ya. Terjadi kekeringan maka bisa terjadi kelangkaan akan beras. Petani tidak bisa menanam padi ya, karena air tidak ada, musim panas, kering ya. Jadi dampaknya itu ya, dampak dari kelangkaan ini adalah salah satunya itu terjadi kemiskinan atau kita tidak bisa makan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan akan makanan. Oke. Baik, yang berikut. Sebelum kita melanjutkan materi tentang kelangkaan dan kebutuhan ya, untuk lebih semangat, lebih rileks ya, untuk lebih semangat, lebih rileks ya, kita melakukan mindfulness ya. Sekarang ibu minta kalian pejamkan mata kalian ya, duduk yang rapi sopan ya. Tutup mata kalian. Tarik nafas. Hembuskan secara perlahan. Membayangkan ketika kalian sedang di pantai. Tarik nafas. Hembuskan secara perlahan. Memikirkan cita-cita apa yang kalian capai ke depan nanti. Bayangkan hal yang terindah yang pernah kalian alami. Tarik nafas. Hembuskan secara perlahan. Buka mata kalian. Melirik ke samping kiri dan kanan. Apakah masih ada teman kalian? Masih. Masih ada? Masih. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ya, jadi ini merelaksasi ya, supaya kalian jangan stres, tertekan ya. Baik. Sekarang sebelumnya
Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi hari ini kita mencapai 3 tujuan pembelajaran, mendeskripsikan faktor penyebab kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, yang ketiga, oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini ya. Jadi ini yang harus kita capai. Baik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di video yang akan Ibu tayangkan. Beraktivitas sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa serta sumber alam lainnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini menyebabkan permasalahan terhadap ekonomi manusia. Dalam banyak kasus, penyebab kelangkaan adalah penurunan pasokan yang terkadang tidak terduga. Sebagai contoh, adalah ketika kekeringan terjadi dan air mengering. Dalam kasus lain, kelangkaan disebabkan karena persediaan berkurang secara perlahan. Sebagai contoh, adalah kelangkaan batubara dan minyak bumi. Dalam situasi lain, kelangkaan dapat disebabkan karena permintaan meningkat secara drastis. Sedangkan, pasokan tidak dapat mengimbangi dengan cepat. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak pulau yang kondisi fisiknya beraneka ragam. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan yang juga tidak sama di setiap daerah. Banyak daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan karena adanya sumber daya di daerah dan sulitnya akses ke daerah tersebut. Kita sering melihat bahwa terkadang di suatu daerah memiliki sumber daya yang besar, sedangkan di daerah lain hanya memiliki sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Sangat jelas bahwa kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi karena setiap daerah tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian tadi, kita dapat membagi penyebab kelangkaan tersebut ke dalam 3 jenis utama, yaitu kelangkaan akibat permintaan meningkat. Kelangkaan ini terjadi ketika peningkatan populasi atau peningkatan konsumsi melebihi persediaan sumber daya. Kelangkaan akibat kurangnya pasokan. Kelangkaan ini terjadi ketika faktor lingkungan mengurangi ketersediaan sumber daya, seperti kurangnya air selama kekeringan. Dan kelangkaan akibat akses yang tidak merata ke sumber daya. Sebagai contoh, adalah kondisi fisik yang berbeda pada setiap pulau di Indonesia.
Hal ini menyebabkan tidak meratanya akses daerah ke sumber daya yang dibutuhkan. Baik. Sekian dulu video singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian lihat di video? Apa yang apa ya? Rilin. Bagaimana? Apa yang engkau lihat tadi di tayangan video tadi? Ada yang kelangkaan hidup manusia. Kelangkaan hidup manusia. Siapa lagi? Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, terima kasih Aziza, Rilin, Lipa. Yang kalian perhatikan tadi di video tadi apa tadi? Tentang apa tadi? Kekurangan air. Kekurangan air menyebabkan apa? Kekeringan. Kalau sudah terjadi kekeringan, maka bisa ditanam sesuatu? Tidak bisa. Jadi video tadi itu menceritakan atau ya menceritakan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang kuat. Kelangkaan ya, kelangkaan dari kebutuhan manusia. Oke. Baik. Sebelumnya ya, jadi sebelum kita lanjut, Ibu ingatkan sekali lagi tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, jangan lupa. Jadi setiap jam masuk kelas itu kalian harus perhatikan, oh keyakinan kelas itu seperti ini, jadi harus ditaati ya. Sekarang Ibu minta kalian berdiri. Berdiri. Semangat, lebih semangat, ayo. Oke. Marina, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Ya. Baik, sekarang kita perhatikan ya. Pengertian dari kelangkaan. Jadi yang disebut yang kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dengan jumlah alat pemuas kebutuhan. Atau yang disebut yang kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya tadi kebutuhan akan makanan seperti beras tadi ya. Orang rame-rame antri beras, karena itu beras itu petani tidak menanam beras lagi. Disebabkan karena faktor kekeringan, petani tidak bisa menanam padi, ya. Jadi ini pengertian dari kelangkaan. Jadi kelangkaan itu dari kata dasar langka, itu artinya terbatas, terbatas atau hampir habis atau punah. Bisa ini? Bisa paham? Bisa. Yang berikut lagi, faktor yang menyebabkan, faktor yang menyebabkan itu ada beberapa ini, ya. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ya. Tiap hari atau setiap bulan itu ada saja ibu yang melahirkan. Pertumbuhan penduduk terus meningkat. Jadi itu yang menyebabkan adanya kelangkaan. Misalnya kelangkaan. Misalnya tiap hari di rumah makan mungkin hanya 4 orang. Tetapi karena sudah ada tambah 1 berarti bertambah. Bertambah jumlah manusianya. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam itu terus berkurang. Misalnya tadi di video tadi yang antri bensin, itu karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sudah
menipis atau berkurang. Nah, ini alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam itu terus berkurang. Minyak buminya itu sudah berkurang. Ya. Yang berikut, kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem juga ya, ekosistem alam, kebutuhan akan misalnya akan buah-buahan atau kebutuhan akan udara yang segar itu sudah berkurang karena manusia lebih banyak menebang pohon misalnya ya, kerusakan ekosistem. Yang berikut, perbedaan geografis. Yang berikut lagi, keterbatasan sumber daya alam ya, keterbatasan sumber daya alam sama dengan alat pemuas kebutuhan ya. Jadi alat pemuas kebutuhan manusia itu hanya ada dua, yaitu barang dan jasa ya, barang dan jasa. Keterbatasan sumber daya alam itu sama tadi ya. Keterbatasan sumber daya alam seperti keterbatasan akan beras, keterbatasan akan minyak ya, minyak misalnya bensin tadi ya, berarti keterbatasan sumber daya alam ya. Yang berikut, perkembangan iptek yang tidak merata ya. Jadi ini faktor kelangkaan. Yang berikut lagi, sekarang kita ke pengertian kebutuhan ya. Jadi kebutuhan manusia itu diartikan sebagai sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan jasmani atau rohani demi kelangsungan hidup manusia . Atau arti lain dari kebutuhan ya, segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup . Misalnya kebutuhan akan makan . Jadi manusia harus butuh makan, kalau tidak manusia bisa mati ya, bisa mati. Jadi kebutuhan itu dapat berupa barang maupun jasa. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi keberagaman kebutuhan manusia. Yang pertama itu faktor jenis kelamin ya. Faktor jenis kelamin. Jenis kelamin manusia itu ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Ada dua. Oke. Ada dua, yaitu laki dan perempuan. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pasti kalian tahu itu perbedaannya di mana, pasti kalian tahu. Yang berikut, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu misalnya pendidikan rendah seperti SD, TK itu kebutuhannya itu berbeda dengan pendidikan di perguruan tinggi. Perbedaannya itu sangat menonjol, yaitu misalnya dalam hal sarana-prasarana. Anak kuliah itu dia harus butuh laptop, komputer. Sedangkan anak SD itu hanya mungkin buku, ballpoint, itu saja kebutuhannya. Bisa paham ini? Masih semangat? Masih. Yang berikut, lingkungan tempat tinggal. Itu juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Atau orang yang tinggal di daerah pantai itu kebutuhannya beda dengan manusia yang tinggal di daerah pegunungan . Misalnya dalam hal berpakaian . Dalam hal berpakaian itu sudah beda. Kalau di pesisir pantai itu mereka lebih banyak menggunakan pakaian apa? Pakaian yang lebih tipis. Ini terima kasih Rilin ya, tipis. Beda dengan yang di daerah pegunungan . Harus menggunakan pakaian yang tebal. Karena apa? Faktor geografis ya. Di pegunungan itu daerahnya sangat dingin, di pantai daerahnya panas. Oke, lanjut. Yang berikut, kemajuan iptek. Kemajuan iptek ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya kebutuhan akan handphone. Kalau dulu orang beli handphone itu mungkin hanya orang yang istilahnya kepala adat atau dia punya pekerjaan yang tetap itu bisa beli HP. Tapi untuk sekarang itu semua orang membutuhkan handphone . Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Tingkat pendapatan sama dengan tingkat penghasilan atau gaji. Itu juga mempengaruhi tingkat kebutuhan seseorang. Dia yang gajinya pas-pasan, misalnya petani mungkin yang satu bulannya dia hanya dapat 50.000, berarti dia hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman,
di rumah. Tapi kalau dia yang gaji besar, berarti kebutuhannya itu lebih banyak. Setelah dia mungkin memenuhi kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dia juga pingin untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan, misalnya beli motor, mobil. Itu juga faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Status sosial dan juga perbedaan selera. Perbedaan selera atau keinginan itu juga mempengaruhi perbedaan selera atau keinginan. Oh, saya maunya baju yang begini atau saya maunya makan hamburger. Itu selera, perbedaan selera atau perbedaan keinginan dari seseorang. Oke. Jadi ini ada berapa? Ada 7 ya? Iya. 7 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang berikut, kita masuk ke macam-macam kebutuhan. Jadi ada 4 kebutuhan manusia menurut intensitas atau tingkat kepentingannya, menurut sifat, menurut waktu, dan menurut subjek. Kalau menurut intensitas, menurut intensitas itu sama dengan menurut tingkat kepentingan. Ada 3 kebutuhan manusia, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer contohnya makanan, pakaian, perumahan. Terus kebutuhan sekunder, handphone, alat dapur, alat tulis. Kebutuhan tersier itu seperti mobil mewah, motor, ya. Itu kebutuhan menurut intensitas primer, sekunder, tersier. Lanjut, kebutuhan menurut sifat, ada kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani, ya. Kebutuhan rohani contohnya? Kebutuhan rohani? Beribadah. Oke, Ersin, mantap ya. Beribadah itu ya. Beribadah, selain beribadah membaca buku. Refreshing. Oke, ya. Jadi itu contoh dari kebutuhan rohani. Sedangkan kebutuhan jasmani, ya. Contohnya? Berolahraga. Apalagi? Makan makanan yang bergizi, lipa. Oke, mantap. Yang berikut lagi, kebutuhan menurut waktu penggunaan, ya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Ya, kebutuhan sekarang contohnya apa? Obat-obatan. Itu diminum pada saat sakit. Jadi kalau sakit itu saat sekarang juga kita butuh obat atau saat sekarang juga kita butuh dokter. Contoh kebutuhan sekarang, dia tidak bisa ditunda. Atau kebutuhan akan rasa lapar. Kalau saat ini saya lapar, saya harus butuh apa? Makan. Oke. Okay. Yang berikut kebutuhan masa mendatang. Contohnya apa? Contoh apa? Menabung. Oke, Reza, mantap. Ya, menabung. Selain menabung, kebutuhan masa mendatang. Menabung itu ada kegunaan. Kita menabung sekarang. Ketika kita tidak punya uang di masa mendatang, kita bisa ambil dari uang tabungan. Seperti untuk pergi naik haji. Terus untuk membeli sesuatu di saat kita kepepet uang. Itu diambil pada saat itu merupakan salah satu kebutuhan masa mendatang. Yang berikut, kebutuhan menurut subjek. Ada 2 kebutuhan menurut subjek, kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan individu contohnya kebutuhan apa? Kebutuhan alat apa? Alat tulis bagi seorang Lipa. Oke, terima kasih Lipa ya. Pelajar. Perlengkapan sekolah untuk seorang pelajar. Dia harus butuh tas, buku, bolpoin, gunting dan lain sebagainya itu. Ya. Yang berikut lagi, ya, kebutuhan individu itu kebutuhan perorangan. Misalnya kalau dia anak sekolah dia butuh ini, tapi kalau dia seorang guru berarti dia punya kebutuhan beda ya.
beda dengan anak sekolah, atau dia kebutuhan seorang petani juga berbeda dari kebutuhan guru. Petani dia harus butuh cangkul, parang. Yang berikut, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu harus dipenuhi atau dinikmati oleh semua orang. Contohnya apa? Rumah sakit. Apalagi yang dinikmati oleh semua orang? Apa? Jalan. Jalan raya. Itu dibutuhkan oleh semua orang. Jadi itu termasuk kebutuhan masyarakat. Rumah sakit, jalan, jembatan, itu contoh kebutuhan masyarakat. Oke. Sekarang, baik, mungkin ada pertanyaan? Tidak. Ada yang belum paham tentang materi tadi? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, sekarang saatnya kita diskusi kelompok. Jadi tadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sudah membagi kalian ke kelompok menurut gaya belajar, ya, menurut gaya belajar. Jadi ini kelompok visual, terus di sini kinestetik, terus ini auditory, ya. Jadi ada 3 gaya belajar di kelas ini, ya. Ada 3 gaya belajar di kelas kalian. Jadi untuk ini auditory jenis, baca baik-baik petunjuk pengerjaan di LKPD, ya. Baca baik-baik petunjuk di LKPD, ya. Untuk kelompok visual, ya, diminta untuk buat diagram, ya. Terus di kelompok kinestetik diminta untuk menempel mind mapping, ya. Terus di kelompok auditory nanti Ibu siapkan videonya, ya. Jadi kalian diminta dibuatkan artikel sesuai dengan video yang kalian dengar di
dimulai dari kelompok kinestetik. Silakan. Selamat. Dua kinestetik akan membacakan hasil yang mengembangkan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Woi, lebih semangat nih kelompok yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya yang memaparkan, waktu dan kesempatan saya berikan. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia kami gambar menggunakan diagram. Ini diagram yang kami gambar. Baik, dari diagram di atas yang kami dapatkan adalah macam-macam kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan perumahan. Yang pertama, makanan. Makanan lebih banyak dari pakaian, obat-obatan, dan perumahan. Yang kedua, pakaian. Pakaian lebih banyak dari obat-obatan dan perumahan. Dan lebih sedikit dari makanan. Yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan lebih banyak dari perumahan dan lebih sedikit dari makanan dan pakaian. Yang keempat, perumahan. Perumahan lebih rendah dari makanan, pakaian, dan obat-obatan. Itu saja. Terima kasih pada teman saya yang sudah mengatakan. Jika ada kelompok lain yang mau menanggapi atau mau mengusulkan, waktu dan kesempatan saya berikan. Kelompok lain, kelompok auditori mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Kelompok kinestetik, Amira? Tidak ada. Jika tidak ada yang mau menanggapi presentasi ini, kami tutup. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok visual ya yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Waktu yang terakhir Ibu berikan ke kelompok auditori untuk bisa menyampaikan hasil diskusi kelompok. Dan video yang kami nonton. Silakan kelompok auditori. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan. Beberapa agak di Manggarai Nusa Tenggara Timur terus melakukan ini. Kepada teman saya yang mau membaca waktu dan kesempatan saya berikan. Dari video yang kami amati, kelangkaan beras terjadi di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Penyebab stok beras lokal menipis, diakibatkan karena kekeringan. Dampak harga beras naik dari biasanya 10.000, naik menjadi 14.000, bahkan sampai 14.000 per kilogram. Terima kasih kepada teman saya yang sudah mengatakan, kepada kelompok lain yang mau menanggapi waktu dan kesempatan saya berikan. Tidak ada? Ada yang mau menanggapi kelompok kinestetik dan juga visual? Tidak ada? Jika tidak ada yang mau menanggapi presentasi ini, kami tutup. Sekian dan terima kasih. Tepukan! U A B Salam. Oke, terima kasih untuk kelompok auditori. Jadi kelompok auditori tadi ya, mereka membuat artikel dari video yang mereka nonton ya tentang kelangkaan beras ya yang terjadi di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Baik. Dari
hasil diskusi kelompok tadi. Jadi di kelompok ya tadi sebelumnya itu Ibu menyampaikan bahwa penilaian yang akan Ibu ambil ada 3 penilaian, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap itu diambil pada saat kalian mendiskusikan kelompok tadi, terus yang penilaian pengetahuan itu dari hasil kerja kalian, hasil kerja kalian nanti akan dikumpulkan. Terus penilaian keterampilan saat kalian mendiskusikan kelompok tadi ya, saat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi itu ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil nanti. Baik, dari hasil diskusi terus pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu untuk bisa membuat kesimpulan. Aziza, buat kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan. Kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulan materi kita hari ini tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Pengertian dari kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dan jumlah alam bebas kebutuhan. Faktor penyebab kelangkaan: 1. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. 2. Alam bebas kebutuhan yang berasal dari alam berkurang. 3. Kerusakan ekosistem. 4. Perbedaan geografis. 5. Keterbatasan sumber daya alam. Dan yang keenam, perkembangan iklim yang tidak terarah. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Faktor yang mempengaruhi beraneka ragam kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis kelamin. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, lingkungan tempat tinggal. Keempat, kemajuan iklim. Kelima, tingkat pendapatan. Keenam, status sosial. Dan ketujuh, perbedaan selera atau keinginan. Macam-macam kebutuhan menurut diversitas. Contohnya primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan diversitas. Contohnya kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Yang ketiga, menurut subjek. Contohnya kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Itu saja kesimpulan dari materi yang akan. Oke, terima kasih Aziza. Mari kita tepuk salut untuk Aziza. Tepuk salut. You are the best. Oke. Baik. Jadi itu kesimpulan materi kita hari ini ya. Belajar tentang apa tadi? Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Oke. Sebelumnya, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk buat refleksi sebelum kita melakukan post-test. Refleksi. Siapa yang mau buat refleksi? Masing-masing kelompok siap satu refleksi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan refleksi. Saya masih senang bisa kembali tentang kebutuhan dan kelangkaan manusia. Oke, terima kasih untuk Lipa dari kelompok auditori. Mungkin ada yang mau
Oke, silakan. Kamu mau tambah? Oke. Yang berikut, kelompok visual, mungkin ada yang mau refleksi? Rilin, silakan. Manusia terus pengertian kebutuhan dan sampai. Terima kasih untuk Rilin ya, yang sudah merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Siapa di sini? Ibeng. Berdiri. Hanya Mbak Selamat. Pagi, ulang Ibeng, tidak dengar teman-teman, tidak dengar yang kau omong. Selamat pagi teman-teman. Selamat. Saya dari kelompok kinestetik akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Pertama, mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Saya bisa tahu kebutuhan manusia, jenis-jenis kebutuhan manusia, dan faktor terjadinya kelangkaan. Sekian dari. Oke, mari kita beri aplaus untuk semua yang sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke, tepuk salut. We are the best. Salut. Tugas postes soalnya uraian 5 nomor. Tidak usah tulis dengan soalnya, langsung lihat dan kalian bisa langsung menjawab. Tinggal tulis-tulis saja. Jadi untuk minggu depan, selain tugas yang akan kalian kumpulkan, kalian minggu depan kita akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Jadi kalian ibu minta untuk membaca materinya di buku siswa halaman 100. Halaman 100. Jadi itu pembelajaran untuk minggu depan ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ibu minta Talita untuk memimpin kita dalam doa tutup. Ya. Untuk doa penutup ya. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, terima kasih Tuhan karena atas berkat dan perlindungan selama pembelajaran tadi. Semoga dengan pembelajaran kami tadi dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami salurkan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Oke, terima kasih Talita. Sampai ketemu di minggu depan. Ya. Terima kasih. Ini hati. Ini otak. Ini mulut. Mau kita. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sampai ketemu di minggu depan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ibu Len? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah ya. Saya ingin menyampaikan di sini beberapa pertanyaan terkait supervisi yang telah saya lakukan terhadap Ibu Len pada kegiatan pembelajaran yang sebelumnya, dengan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan dengan Ibu Len. Yeah. Baik, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Len setelah melakukan pembelajaran di kelas berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya? Baik, terima kasih. Perasaan saya ya, saya merasa senang dan juga menyenangkan ya, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ya, memberikan semangat baru dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik ya. Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran kemarin itu Ibu Len? Yang menjadi kendala saat pelaksanaan pembelajaran yaitu ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi dan juga presentasi kelompok saja. Baik. Kemudian apa Ibu Len sudah puas dengan pembelajaran yang telah dilakukan? Menurut saya yang pertama itu belum puas karena kedepannya saya menginginkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Terus saya pribadi menilai puas karena pada pertemuan hari ini anak bisa mengerti dan juga bisa tahu tentang materi yang saya ajarkan, berarti tujuan pembelajaran saat itu tercapai. Baik ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada hal-hal positif yang telah Ibu Len lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif pada saat melakukan pembelajaran, saya menyajikan video pembelajaran dan saya melihat peserta didik saat itu sangat antusias dalam pembelajaran. Oke. Ya. Terus yang berikutnya, apa yang akan Ibu Len tingkatkan untuk pertemuan selanjutnya? Saya akan mempersiapkan bahan ajar seperti LKPD, terus alat yang digunakan atau media yang digunakan ya, untuk yang lebih baik untuk pertemuan berikutnya. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, tindak lanjut yang akan dilakukan Ibu Len itu yang seperti apa? Saya lebih menciptakan pembelajaran yang inovatif, yang berpihak pada murid. Terima kasih Ibu Len untuk pertanyaan yang hari ini yang saya tanyakan sudah jawab dengan baik ya Ibu Len ya. Dan untuk waktunya juga saya berterima kasih Ibu Len sudah meluangkan waktu dari mulai praobservasi, kemudian observasi di kelas, saya boleh mengikuti kegiatan Ibu Len di kelas, kemudian sampai saat ini pasca observasi. Untuk itu demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami laksanakan, semoga dapat menginspirasi Ibu Len untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Ibu Len. Terima kasih Bapak. Ya.